Pemirsa, inilah MagNews Magelang News Magazine. Berbagai kegiatan yang telah dilakukan dalam program TMMD reguler ke-109 yang berlangsung di Desa Jatiwarno Karanganyar. Salah satu kegiatan dalam sasaran non-fisik yang cukup menarik antara lain adalah pengajaran cara mencuci tangan yang baik dan juga benar kepada siswa-siswa SD. Beginilah aksi anggota Satgas TMMD reguler saat mengajarkan cara mencuci tangan yang benar kepada para siswa di posko TMMD reguler ke-109 di Desa Jatiwarno, Kecamatan Jatipuro, Karanganyar. Para siswa diajarkan sekaligus praktek mencuci tangan yang benar sesuai dengan standar kesehatan yang disarankan pemerintah. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka memberikan bekal kepada anak-anak agar membiasakan hidup sehat di tengah situasi pandemi COVID-19 yang masih melanda sejumlah daerah di Jawa Tengah. Selain itu, mencuci tangan merupakan kebiasaan hidup bersih dan sehat yang harus ditanamkan anak-anak sejak dini. Misalnya tadi kita mengajarkan anak-anak bagaimana caranya mencuci tangan yang benar dan baik, biar terhindari dari semacam virus, kotoran, dan untuk belajar biar bisa bagaimana caranya buat hidup bersih. Tim Liputan melaporkan.